Melakukan kegiatan bakti masyarakat dan pembangunan masyarakat sebagai wujud pengamalan Satya dan Dharma Pramuka. Melalui aksi Pramuka Peduli yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggotanya agar lebih peduli terhadap lingkungan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana. Bertempat di halaman kantor Bupati Sukamara pada Rabu pagi, menyalurkan ratusan paket bahan pangan bagi warga terdampak banjir di Katingan. Penyaluran tersebut dilepas langsung oleh Bupati Sukamara Haji Windu Subagio. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Sukamara Haji Ahmad Junaini mengatakan bantuan pangan yang terhimpun berkat kerjasama antara Pemkab Sukamara, Kuarcap, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ngeranting, seluruh kecamatan Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara. Bantuan yang disalurkan sebanyak 156 paket yang digalang dari anggota Pramuka Sukamara. Paket tersebut berisi beras, mie goreng, minyak goreng, serta sarden. Itu sembako, itu terdiri dari beras, ada mie goreng, ada minyak goreng, ada juga ikan sarden dan lain-lain begitu. Harapan sendiri Pak? Harapannya dengan terbantunya ini mungkin untuk meringankan beban mereka yang di sana, terutama untuk bahan makanan. Gitu. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.